daging ni dengan nasi ni pun dah cukup dah. Boleh habis ni. Assalamualaikum segala sahabat-sahabat, teman-teman Atuk Farm sekalian. Hari ini Atuk nak buat satu masakan yang agak berat tapi simple saja. Iaitu apa tu? Daging ni, sambal kari pole. Ha? Daging sambal. Okey, mana nak mula? Okay, bahan-bahan dia. Daging ni lebih kurang setengah kilo. Nanti Atuk tunjuk macam mana nak potong dia ya. Okey. Ini bahan-bahan tumis dia. Cili kering lebih kurang 10. Bawang putih lebih kurang 5 butir. Ini asam lebih kurang 2 keping. Halia lebih kurang 1 inci halia ni. Bawang besar 2. 2 butir ni. Daun-daun kari. Daun kari ni 3 ni. Dan ini semua kita akan blend. Terkisar melainkan asam dan juga daun kari. Bahan lain iaitu gula perang ni, garam dan minyak. Gula ya, perang ni. Tadi Atuk dah blend dah. Okey, dah ready. Sekarang Atuk nak tunjuk potong daging. Okey, baik. Daging ni seboleh-bolehnya kita potong melawan urat dia. Okey, tengok. Ni urat dia. Kita melawan urat. Kita potong melawan. Potong urat dia, gitu. Dan kita buat keping-keping. Gitu. Jangan tebal. Keping nipis ha. Ya. Gitu. Karena kita masak ini, kita lembutkan daging ini semasa masak ni saja. Ya, kita tak peram dia, kita tak rebus dia. Itu. Nampak. Gitu. Okey, Atuk dah siap potong, lihat keping gitu kan. Buat keping-keping gitu ah. Okey, sekarang Atuk nak masak. Okey, Atuk dah ready dah kuali. Kena masak guna kuali tau, yang guna periuk. Masakan ni dia kena kuali baru sedap. Dia kena rasa macam garing sikit. Okey. Dah kuat dia. Masukkan minyak. Minyak lebih kurang macam tapak tangan. Itu senang kita nak ukur dia. Okey, nampak? Satu lebih kurang macam satu tapak tangan eh. Dengan lebih. Kuali dah panas. Sekarang kita masukkan daun kari dulu. Okey. Daun kari ni dah agak dia bunyi pak-pak-pak tu. Boleh kita masukkan yang kita blend tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jangan lupa kat tudung ni pun kita lap sikit. Kerudak rugi ni, sayang-sayang ni. Rezeki. Okey. Dah. Gula perang ni. Gula perang ni kita masuk tak banyak, sikit je. Lebih kurang 1 cuan je. Bukan nak bagi dia manis, cuma nak bagi seimbang rasa dia. Seimbang rasa. Garam lebih kurang 1 sudu lah. Janganlah banyak sangat garam. Lebih kurang macam tu lah, 1 sudu sikit. Okey. Garam. Jangan lupa asam keping 2. Okey. Bahan-bahan dah selesai dah. Lepas tu kita terus masukkan daging. Kacau sikit bagi dia rata semua. Kita masak ni sampai dia pecah minyak. Jadi kita sentiasa duk kacau kat bawah ni kan. Kacau gitu bagi dia jangan ada serak lah sebab kita guna kuali ni. Okey. Alhamdulillah, lepas setengah jam kita masak dia, dah pecah minyak. Dah siap. Boleh kita makan lah. Siap dah masakan kita pada petang ni. Okey, seperti biasa, Atuk dulu yang nak makan. Okey. Bestnya. Sebelum tu, kita ambil bau dulu.
Bau daun kari memang best. Inilah sambal daging daun kari ataupun sambal daging kari polek. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak asal. Jadi mula-mula aku nak asal daging dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dengan bau daging, bau daun kari polek, tak pedas sangat. Rasa masam-masam, asam keping tu ada sikit. Bismillah. Daging ni dengan nasi ni pun dah cukup dah. Boleh habis ni, tinggal ni. Alhamdulillah. Aku harap tuan-tuan puan-puan ni cubalah buat. Masakan yang berat tapi simple cara buat dia. Cukup senang. Ya. Nasi biasa sambil mati akhir kan. Kali ni kita mohon subscribe, like dan share dengan untuk ini. Dan mari kita sama-sama cuba buat. Okey. Bye-bye.